Cek 1 2. Selamat malam sahabat media Indonesia. Salam jumpa bersama saya Faustinus Nuah, jurnalis media Indonesia yang akan menemani sahabat media Indonesia dalam program Jurnalis on Duty. Program ini selalu mengangkat isu-isu aktual, isu-isu yang ramai diperbincangkan di masyarakat atau juga di berbagai media, termasuk juga media sosial. Jurnalis on Duty selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang terpercaya, sehingga sebuah isu yang ramai diperbincangkan itu bisa kita pahami lebih dalam, kita tahu lebih jauh, dan yang terpenting juga bisa menghindarkan kita semua dari berbagai informasi palsu yang biasanya ikut tersebar dengan adanya isu-isu yang lagi ramai itu. Untuk malam ini, kita akan membahas selama 1 jam ke depan soal isu lingkungan hidup. Ya, isu lingkungan hidup memang isu yang masih menjadi PR untuk Indonesia, untuk kita semua. Secara khusus untuk isu lingkungan kali ini yang terkait dengan Ibu Kota Negara Baru atau IKN Nusantara. Oke, langsung saja saya akan mengundang 2 narasumber kita. Oke. Selamat malam, Mbak Uli. Selamat malam. Ya. Suara saya terdengar dengan jelas nggak? Terdengar jelas, Mbak. Ya, Mbak Uli ini dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, sebagai pengkampanye hutan dan kebun ya. Kemudian ada juga narasumber kedua kita. Yaitu dari Kementerian Lingkungan Hidup, Dirjen Penegakan Hukum, Gakum, Dirjen Gakum, Bapak Rasio Ridho Sani. Hanya belum bergabung. Mbak Uli bisa bersabar sebentar ya. Oke. Tidak apa-apa, Kak. Saya sabar menunggu. Makasih, Kak. Bagaimana kabarnya, Mbak Uli? Baik, baik. Baik, lumayan baik lah ya. Di tengah situasi yang tidak baik-baik ya. Sekarang ini. Betul sekali. Di tengah kondisi COVID ya, Mbak. Iya, COVID. Lalu apa? Kita banyak sekali dihiasi oleh pemberitaan-pemberitaan di media. Kali konflik-konflik kan belakangan ini, wadas, terus terakhir di Sulawesi Tengah kan, itu sebenarnya melihat yang begitu menguras energi ya. Oke, ya, benar sekali, Mbak. Oke. Saya coba mengundang Pak Ridho, mudah-mudahan. Atau bisa kita langsung saja ya, Mbak Uli, sambil nunggu Pak Ridho, mungkin Pak Ridho bisa masuk di sesi kedua ya, Pak. Oke. Mbak Uli bisa di
jelaskan atau diberi informasi sedikit soal masalah lingkungan, isu lingkungan yang dari Walhi ya, isu lingkungan. Mungkin ada laporan-laporan yang dirangkum Walhi. Bisa dijelaskan sedikit, Pak? Ya, sebenarnya secara umum di awal tahun lalu ya, di Januari, di akhir, kita ngelaunching Outlook Lingkungan, jadi tinjauan lingkungan hidup selama tahun berjalan 2020 dan 2021, serta proyeksi bagaimana kemudian situasi lingkungan kita untuk 1 tahun ke depan. Jadi, Walhi melihat 1 tahun belakangan ini bahwa kerusakan lingkungan itu semakin luas terjadi, yang itu disebabkan oleh ekspansi ya, ekspansi perizinan, baik itu izin-izin dalam bentuk perkebunan monokultur skala, lalu kemudian pertambangan, yang kemudian itu berdampak pada kerusakan lingkungan, kerusakan hutan gitu. Juga kemudian kita juga soal atau proyek strategis nasional yang kita asumsikan atau kita proyeksikan ke depan itu bisa menjadi titik ledakan. Maaf, maaf Mbak Uli. Ya, Pak Ridho udah bergabung bersama kita. Kita sapa dulu. Selamat malam, Pak. Sudah, saya cek dulu. Halo. Ya, selamat malam, Pak. Apakah kedengaran suara saya? Selamat malam, ya. Oke. Pak, kita bisa lanjut dulu sama Bu Uli ya, Pak. Ya, silakan, silakan. Selamat malam, okay, Bu Uli. Okay. Halo, Pak Ridho. Selamat malam. Ya. Sehat? Sehat, sehat, Pak. Oke, syukurlah. Oke. Okay. Bu Uli bisa lanjutkan, Bu? Saya lanjut ya, bahwa Walhi juga menjelaskan soal proyek strategis nasional, kawasan nasional yang ke depan pasti akan masif digerakkan atau diproses oleh negara gitu. Ada 202 proyek strategis nasional yang kita wanti-wanti sejak awal proyek strategis nasional ini bisa berdampak terhadap lingkungan, dan kemudian itu juga bisa menjadi titik atau pemantik konflik yang ada. Nah, akhir Januari kemarin kita launching itu Outlook gitu, terus kemudian beberapa waktu ini apa ya, situasi kemudian seolah-olah mulai mengkonfirmasi wadas meletus kasusnya gitu kan, dan itu proyek strategis nasional, terus terakhir juga di Sulteng itu terkait dengan pertambangan gitu kan. Dan kita juga cukup nyoroti soal pemindahan ibu kota yang kita lihat apa ya, pemindahan ibu kota ini sekarang sebenarnya bukan waktu yang tepat untuk memindahkan ibu kota di tengah situasi gitu kan. Dan kami bertanya memang apakah kemudian pemindahan ibu kota itu menjadi kebutuhan kita sekarang gitu. Dan sejak 2020 lalu kami bersama-sama dengan teman-teman jaringan juga coba melakukan analisis, riset gitu untuk melihat situasi di lapangan atas wilayah yang dijadikan sebagai konsesi IKN, sorry, wilayah IKN gitu, calon ibu kota negara kita. Dan kami juga sudah mengatakan bahwa jika tidak hati-hati akan banyak sekali kemudian terjadi apa namanya, kecurangan-kecurangan, terus kemudian akan bisa juga kemudian mengorbankan lingkungan kalau ini kemudian tidak hati-hati, dan ini juga kemudian bisa memperparah kualitas hidup warga yang ada di Kalimantan Timur, khususnya 2 kabupaten, Penajem Utara, Penajem Pasir Utara, PPU, dan Kukar gitu. Bisa teman-teman bisa lihat beberapa analisis yang sudah Walhi dan teman-teman jaringan buat di tahun 2020 yang lalu gitu. Dan kita juga membaca analisis KLHS yang dilakukan oleh pemerintah tahun 2020 yang lalu, bahwa KLHS juga kemudian mewanti-wanti beberapa proses-proses, karena di kajian ini juga kemudian membenarkan bahwa di situ ada konsesi izin, ada lubang tambang, lalu kemudian ada 116 ribu kawasan hutan yang ada di lokasi IKN,
Terus kemudian ada 14 das, ada mangrove yang ketika itu tidak hati-hati dan tidak secara serius diperhatikan, itu bisa berdampak buruk pada lingkungan dan pada kehidupan masyarakat yang ada di sana. Dan juga ini bisa menjadi dampak juga buat kehidupan orang-orang yang berada di wilayah lain juga, karena pembangunan mega proyek ibu kota ini kan juga membutuhkan banyak sekali material untuk membangun infrastrukturnya, bangunan dan lain sebagainya, dan ini pasti konsekuensi yang paling logis adalah memperbesar dan memperluas eksploitasi material yang ada di wilayah lain juga untuk kemudian mendukung pembangunan ini. Gitu aja mungkin pengantarnya dulu, Bang. Oke. Bu Uli, kalau dari penjelasan Ibu itu soal kondisi lingkungan di IKN ya, itu kelihatan ada potensi kerusakan lingkungan seperti itu, potensinya ada. Terus seharusnya bagaimana ini untuk dari pemerintah, juga dari LSM untuk berusaha untuk bisa tetap melindungi atau menjaga agar kondisi lingkungan yang sudah ada potensi kerusakan ini tidak terjadi gitu dalam pembangunan IKN ini. Ya, pemerintah kan sudah melakukan KLHS ya terhadap rencana pembangunan ini di tahun 2020 yang lalu. Di dokumen KLHS yang kami baca itu cukup lengkap ya, melihat situasi lingkungan sampai kepada kemudian situasi tipologi wilayah itu seperti apa gitu. Terus kemudian situasi dasnya seperti apa, tutupan hutannya seperti apa, dan sebenarnya kan itu juga kajian yang sudah dilakukan itu diperlukan lagi kemudian pendalaman yang berkaitan dengan sosial ekonomi rakyat yang ada di sana gitu. Teman-teman aman kemudian mencatat bahwa akan ada 20 ribu masyarakat adat yang akan terdampak dari proyek pembangunan ini gitu kan. Terus juga kita melihat ada puluhan ribu nelayan yang juga akan terdampak dari pemindahan ibu kota ini gitu. Dan kita juga melihat, Bang, sebenarnya kami tidak tahu ya, yang dibutuhkan Kalimantan Timur sekarang dan terkhususnya dua kabupaten ini kan adalah pemulihan gitu. Ada 149 lubang tambang ya, itu versinya teman-teman jaringan advokasi tambang. Iya, Jatam. Iya, di wilayah itu. Lalu kemudian ada 10 konsesi perkebunan, ada 2 HPH, ada berdasarkan data SDM yang sudah coba kita cek gitu, Walhi cek, ada sekitar 68 entitas perusahaan pertambangan yang WIUP-nya itu ada 116.000 gitu kan. Nah, terus kemudian cerita banyak sekali banjir juga di Kalimantan Timur, sebenarnya itu menunjukkan bahwa yang dibutuhkan Kalimantan Timur sekarang itu adalah pemulihan gitu. Nah, apakah kemudian pengurus negara itu bisa menjamin tindakan pemulihan dari pemindahan ibu kota tersebut? Atau malah kemudian pemindahan ibu kota ini bisa kemudian menambah beban ekologis di Kalimantan Timur, terkhususnya di dua kabupaten ini. Nah, kita mau melihat dulu sebenarnya bagaimana negara bisa kemudian menjamin adanya pemulihan, lalu kemudian ada jaminan untuk tidak menambah beban ya, tidak menambah beban ekologis di Kalimantan Timur gitu. Itu Bang. Ya, kalau terkait dengan penegakan hukum untuk kasus-kasus yang terjadi selama ini, dari Walhi sendiri, seperti apa yang sudah dilakukan, catatan apa saja yang dari Walhi terkait penegakan hukum oleh pemerintah? Iya, ada beberapa yang kami apresiasi ya, penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya KLHK misal di sektor kehutanan gitu. Di dalam konteks tadi juga saya diminta juga untuk membicarakan soal tambang ilegal ya. Dari 2017 juga kita juga melihat KLHK memonitoring ini juga ya Pak ya. 2017 gitu ada beberapa kali proses untuk melihat di lapangan, dan terakhir juga beberapa waktu yang lalu begitu pertambangan ilegal. Dan sebenarnya ya kita percaya bahwa tindakan tegas untuk itu ada, dan
kita juga melihat bahwa yang paling penting adalah menelusuri sebenarnya siapa pemodal di balik itu semua gitu kan. Karena seringkali kemudian yang menjadi subjek yang kemudian diputuskan bersalah itu bukan orang-orang yang sebenarnya posisinya tidak terlalu penting gitu kan di dalam satu. Tapi kita mau sebenarnya penegakan ini bisa menyasar orang yang memang menjadi aktor kunci dari sebuah praktik-praktik kejahatan. Nah, di beberapa kasus kebakaran hutan juga kita ngelihat ada beberapa tindakan-tindakan tegas yang dilakukan pengurus negara gitu. Terus beberapa hasil gugatan-gugatan yang kemudian juga Walhi lakukan, ada beberapa putusan yang cukup progres, tetapi ada juga yang tidak terlalu progres begitu keputusannya gitu. Artinya sebenarnya ada upaya penindakan, tetapi perlu sesuatu yang lebih maksimal lagi gitu. Dalam konteks IKN ini juga, misal sekarang ditemukan penambangan ilegal di Tahura Bukit Soeharto gitu kan. Oke, kita ditindak tegas oleh Gakum, oleh KLHK gitu kan, yang sebenarnya punya otoritas di wilayah tersebut. Tetapi juga kita tidak mau kemudian dengan pemindahan ibu kota ini juga malah mengancam hutan-hutan yang ada di Kalimantan gitu kan. Artinya upaya dan usaha kita untuk melindungi hutan dari misalnya ancaman aktivitas ilegal itu oke, tetapi kemudian hutan-hutan juga tetap terancam dari adanya rencana aktivitas pembangunan mega proyek ibu kota negara. Ibu kota negara. Ya. Oke. Saya ke Pak Rido dulu. Pak, tadi sudah dijelaskan dari Ibu Uli, dari Walhi. Pak, saat ini kan beberapa hari terakhir itu ada penindakan dari Gakum terkait dengan masalah tambang ilegal. Ini soal penegakan hukum sendiri, bagaimana Gakum membangun apa ide atau konsep besar dalam upaya penegakan hukum terhadap potensi-potensi atau juga tambang ilegal yang sudah ada di zona IKN ini, Pak? Ya, terima kasih Bang atau Mas Postinus ya. Nuwan. Selamat malam teman-teman, Mbak Uli. Ya, ini satu kesempatan yang baik bagi kita bisa bertemu Mbak Uli ya. Kita sama-sama ya. Memperjuangkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang maju, Indonesia yang hijau. Ini satu komitmen bersama. Menurut saya kita sama apresiasi semua pihak yang ingin melakukan ini. Tadi kita bicara pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara di Kalimantan ini merupakan satu kesempatan yang baik bagi bangsa ini untuk mempunyai model pembangunan dalam skala besar itu kota yang benar-benar memperhatikan masalah-masalah lingkungan dalam rangka mewujudkan kota yang berkelanjutan, sustainable cities ya. Di mana kan kota yang akan dibangun adalah forest city. Tentu hal-hal yang concern dari Mbak Uli dan seluruh teman-teman yang lain ini jadi perhatian dari pemerintah. Sejak awal ide ini terus dilakukan melalui upaya studi ya, KLHS, ya, kajian lingkungan hidup strategis. Baik dilakukan oleh KLHK maupun dilakukan oleh Bappenas. Itu menunjukkan komitmen kita untuk menjadikan IKN ini merupakan model kota, forest city. Bisa orang bicara hutan kota, ini hutannya apa namanya, bisa hutan kota ya, ininya kota di dalam hutan ini yang forest city ini sangat sangat menarik konsep kita sebagai negara yang punya hutan tropical, kita bisa memanfaatkan momentum ini. Jadi hal-hal di concern dari Mbak Uli dengan seluruh teman-teman sudah menjadi perhatian daripada pemerintah yang bisa dibaca di dalam KLHS ya, baik KLHS yang dibangun oleh KLHK maupun oleh Bappenas ya, oleh pemerintah. Ini menunjukkan komitmen kita, ini kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk menata wilayah-wilayah hutan di Kalimantan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa konsep pembangunan IKN ini konsep yang sangat sesuai dengan alam ya. Di mana 75% itu merupakan areal hijau dan 65% itu areal yang dilindungi ya, untuk memastikan bahwa akan ada dampak-dampak positif ya pembangunan ibu kota negara terhadap lingkungan ekosistem di wilayah tersebut. Ini hal yang sangat penting yang kami sampaikan. Yang kedua, berkaitan upaya-upaya penegakan hukum yang kami lakukan. Jadi
Ibu Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan, Dr. Siti Nurbaya, sejak awal menyampaikan kepada kami untuk melakukan upaya-upaya sejak awal mendukung ya proses-proses pengamanan kawasan-kawasan. Ya, dalam konteks ini pengamanan lingkungan, ya, ekosistemnya, ya, hutan dan lingkungan di kawasan-kawasan ibu kota negara. KLHK membentuk tim khusus, ya, satgas khusus, ya, kita juga menyiapkan juga posko khusus di IKN, ya, dalam rangka memastikan tim kami bisa bekerja dengan baik. Itu melibatkan hampir seluruh dirjen terkait di Kementerian Lingkungan Kehutanan untuk memastikan bahwa pembangunan ataupun penyiapan pembangunan IKN ini benar-benar dapat mewujudkan Forest City tersebut. Ini yang ingin kami tekankan. Kemudian dalam rangka pengamanan ini, tim kami sudah mulai melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Penegakan hukum tidak hanya dilakukan di Kalimantan Timur, bahwa dia akan melakukan di Indonesia. Tapi dalam konteks Kalimantan Timur, khususnya di wilayah IKN, kami secara intensif saat ini menyiapkan langkah-langkah pengamanan, ya, untuk memastikan bahwa tidak terjadi lagi kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar zona-zona IKN ini. Ini operasi-operasi pengamanan terus kami lakukan bersama-sama dengan aparat penegak hukum yang lainnya. Jadi ini kolaborasi, ya, antar pemerintah, ya, instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan juga kami mengajak teman-teman semua yang punya concern terhadap pengamanan-pengamanan kawasan ini. Ya. Tadi Mbak Uli menyampaikan, kami sangat concern yang sama, Mbak Uli, bagaimana kita bisa memastikan penegakan hukum ini menimbulkan efek jera. Ya. Kami memang sejak awal, ya, kita sebagaimana kita ketahui bahwa kejahatan lingkungan hidup kehutanan ini kan bukan kejahatan ekonomi. Kejahatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Tentu langkah-langkah ini untuk agar penegakan hukum menimbulkan efek jera, tidak hanya penegakan hukum pidananya, pidana penjara maupun denda, tapi juga kita harus mampu, ya, memastikan bahwa keuntungan didapatkan, ya, oleh para pelaku kejahatan ini bisa dirampas kembali. Ini langkah-langkah ini harus kami lakukan. Ya, di dalam hal ini untuk melakukan langkah-langkah tersebut, ya, kami selalu menyebutkannya restorative justice dalam konteks penegakan hukum di lingkungan kehutanan. Kenapa? Karena kejahatan lingkungan kehutanan ini kan korbannya adalah tiga. Pertama adalah lingkungan itu sendiri. Kedua adalah masyarakat yang bisa terkena dampak kerusakan lingkungan yang terjadi. Yang ketiga adalah kerugian negara. Maka kita harus merestorasikan kerugian ini. Ini yang kami lakukan. Kami juga sedang mendalami, Mbak Wi, kasus-kasus yang terkait dengan penambangan ilegal. Kami sedang mencari aktor-aktor, baik itu pemodal maupun juga para pembelinya. Karena pemodal dan para pembeli ini juga, ya, merupakan pelaku kejahatan dari kejahatan kehutanan. Dengan demikian, untuk menuju ke sana, para penyidik KLHK, ya, memulai pada tahun kemarin, kami melakukan judicial review, ya, untuk mendapatkan kewenangan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Dan judicial review kami diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, penyidik pegawai negeri sipil, termasuk lingkungan hidup dan kehutanan, dan para penyidik lainnya, mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Ini kunci, ya, di dalam membangun efek jera. Jadi saya jelaskan bahwa kejahatan lingkungan hidup kehutanan itu merupakan kejahatan yang terkait dengan, ya, upaya untuk menjadi keuntungan secara finansial, menyebut kejahatan ekonomi. Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang sebagai kelanjutan dari tindak pidana penegakan hukum tindak pidana kejahatan asal ini akan menyasar kepada para pelaku-pelaku lainnya, khususnya para pemodal maupun juga para pembeli, karena kita follow the money. Ya, kalau kita follow the money, maka kita akan bisa, kalau kita mengikuti aliran keuangan, maka kita akan tahu aktor-aktor mana saja yang akan terlibat. Di langkah-langkah ini kami lakukan, sekali lagi, KLHK, ya, mempunyai komitmen yang kuat, bagaimana sampai ke Menteri, perintah Ibu Menteri pada kami, untuk melakukan pengamanan-pengamanan kawasan-kawasan di sekitar Ibu Kota Negara. Dan kami terus memantapkan tim kami untuk bekerja di lapangan sana. Itu, Bung Noah. Ya, ya, Pak, kan ada, sudah ada langkah-langkah itu yang akan dilakukan. Tapi kembali ke beberapa kasus sebelumnya juga seperti yang dikatakan oleh Bu Uli tadi, bahwa ya penindakan terhadap kejahatan lingkungan itu ujung-ujungnya beberapa kasus itu tidak berakhir seperti yang diharapkan banyak pihak, ya, Pak.
jangan sampai gakum atau penindakan terhadap kejahatan di lingkungan ini para aparat itu hanya seperti macan ompong gitu ya, Pak. Apakah ke depan itu khususnya di IKN ini yang benar-benar menyita perhatian publik, seperti apa upaya yang lebih konkret, lebih nyata, selain mengikut aliran uang atau follow the money itu, bagaimana Gakum dan aparat aparat itu menindak para para pelaku kejahatan ini, terutama yang ya yang seperti elit-elit begitu, Pak? Ya, saya jelaskan bahwa ya, penegakan hukum yang dilakukan oleh KLHK itu sangat serius. Kami koordinasi dengan aparat hukum lain, ya, baik kepolisian maupun kejaksaan, ya, di mana dalam beberapa tahun ini kami melakukan banyak sekali operasi-operasi pengamanan kawasan hutan. Hampir 1.700 operasi kami lakukan beberapa tahunan ini. Dan kami sudah membawa kasus-kasus ya, kejahatan lingkungan kehutanan ini ke pengadilan itu lebih daripada 1.170 kasus yang kami sudah bawa ke pengadilan. Dan aktornya itu beragam. Itu banyak direktur-direktur juga kami bawakan ke pengadilan. Jadi tidak hanya ya, pelaku di lapangan, tapi para pelaku-pelaku utamanya kami bawa di pengadilan. Bahkan tidak hanya pelakunya kami lakukan, pelaku utama yang baik pimpinan perusahaan, tapi juga perusahaannya juga kami bawakan ke pengadilan. Karena itu merupakan kejahatan korporasi. Termasuk juga ada juga pihak-pihak oknum-oknum lain yang kami bawakan ke pengadilan. Jadi kami tindakan kami sangat-sangat serius. Memang sering sekali, ya, kalau di media itu, ya kan diberitakan kan hal-hal seperti tadi. Tapi sering sekali juga tidak diberitakan pada secara keseluruhannya. Untuk di kesempatan ini kami sampaikan bahwa pemerintah dalam beberapa tahun ini melakukan penegakan hukum yang sangat intensif terkait dengan kejahatan lingkungan kehutanan. Termasuk Mbak Uli mungkin tahu, kami menggugat perusahaan, ya, baik itu terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, baik itu terkait dengan pencemaran lingkungan, dan juga perusakan tambang, melalui gugatan perdata. Denda-denda, putusan denda di gugatan perdata kami sangat-sangat signifikan. Dan banyak dari mereka, ya, setelah kami lakukan gugatan, diputuskan pengadilan dengan hukuman yang sangat berat, ya, dengan denda yang sangat besar dan pemulihan, ya, mereka banyak sudah merubah perilaku mereka di lapangan ini. Jadi ada yang memang punya efek jera dan masih ada yang harus kami tingkatkan lagi, ya, ininya efek jera, deterrent effect dari para pelaku kejahatan lingkungan kehutanan ini. Maka kami terus melakukan upaya-upaya, langkah-langkah terobosan-terobosan, inovasi-inovasi dan penegakan hukum. Termasuk saya jelaskan tadi, kami akan memulai penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Karena kejahatan lingkungan hidup dan kejahatan kehutanan ini merupakan kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Jadi ini yang kami lakukan. Jadi memang jalan kami masih panjang, sebagaimana harapan dari teman-teman semua, tapi kami melakukan langkah-langkah terus ke depan untuk membangun penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang lebih baik lagi. Oke, Pak, saya coba ke Bu Uli dulu. Bu, bagaimana Ibu melihat apa konsep atau langkah yang akan diambil oleh KLHK terhadap kejahatan lingkungan di IKN? Seperti dari Walhi sendiri, bagaimana tanggapannya, Pak? Iya, kita tidak menegasikan kerja-kerja baik yang sudah dilakukan oleh Gakum KLHK ya. Karena ya beberapa kasus-kasus kebakaran hutan juga KLHK masukkan itu ke gugatan, menggugat perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya. Tapi kan memang situasi di negara kita cukup kompleks ya. Maksudnya kita juga belum punya peradilan lingkungan yang kadang-kadang kemudian juga itu cukup sulit kemudian kita bisa mendapatkan hasil yang seperti yang kita harapkan juga, karena memang tidak semua hakim punya perspektif lingkungan gitu kan. Itu yang pertama. Jadi memang complicated di negara kita dalam hal penegakan hukum lingkungan gitu. Tadi saya sepakat bahwa kejahatan kehutanan ini kan kejahatan internasional yang terorganisir ya. Jadi bagus kemudian ketika coba melihat di pencucian uangnya, karena sebenarnya dia sangat berkaitan dengan model-model pencucian uang, modus-modus operandinya ya. Nah, terkait dengan tadi kami mengapresiasi gitu KLHK dalam penindakan tegas terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran gitu.
Dan di IKN misalnya dalam berapa hari ini kan juga kalau kita baca media juga teman-teman di KLHK sudah mulai kemudian mengecek di lapangan soal aktivitas ilegal di Tahura Bukit Soeharto gitu. Tapi kan kita juga sebenarnya menunggu tindakan tegas dari KLHK dan kemudian juga dari beberapa instansi kenegaraan lainnya, misal dalam konteks lubang tambang di IKN gitu kan. Ini kan sebenarnya lubang tambang ini adalah satu situs kejahatan. Kenapa saya bilang situs kejahatan? Karena kan setiap perusahaan itu kan diberikan tanggung jawab untuk melakukan reklamasi gitu kan. Artinya ketika sampai sekarang ada 149 lubang tambang, ada tanggung jawab yang diabaikan oleh perusahaan. Dan sebenarnya juga pengurus negara punya diberikan tugas untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan lain sebagainya. Tetapi sampai hari ini juga ada 149 lubang tambang, artinya juga belum ada tindakan maksimal dari pemerintah gitu untuk kemudian melakukan tugas-tugasnya dalam memonitoring, mengevaluasi, mengawasi, dan lain sebagainya gitu kan. Kita juga butuh tindakan tegas itu, jangan sampai kemudian pembangunan ibu kota ini dia memutihkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan gitu kan. Tadi yang saya sebutkan soal 149 lubang tambang. Lalu kemudian membicarakan soal IKN, saya pikir kita perlu memperluas lagi bacaan kita. Jadi membicarakan soal pemindahan ibu kota baru, pembangunan mega proyek ibu kota baru ini bukan hanya untuk melihat situasi di Kalimantan Timurnya saja, tetapi kita juga harus memikirkan dampak ikutan yang kemudian dihasilkan dari pemindahan ibu kota ini. Misal begini. Dari 160-an konsesi izin yang ada di wilayah IKN ya, baik itu HPH, baik itu IUP izin usaha pertambangan, baik itu HGU gitu kan. Pertanyaannya adalah apakah kemudian para pemegang izin ini memberikan begitu saja izinnya diambil oleh pengurus negara? Itu yang pertama. Itu pertanyaannya. Nah, yang kedua, kalau kemudian para pemegang izin ini tidak mau memberikan begitu saja, artinya kan ada proses tukar guling nih, ya kan? Di beberapa, saya cek juga di beberapa bacaan-bacaan media juga mulai dibicarakan soal tukar guling konsesi ini gitu kan. Artinya kemudian ketika proses tukar guling berlangsung, ada wilayah lain yang kemudian akan dijadikan konsesi sesuai dengan izin yang dipegang oleh perusahaan sebelumnya gitu. Bisa jadi kemudian pemegang izin HGU itu akan mendapatkan tukar guling di wilayah Sumatera lainnya, atau kemudian di wilayah Papua, Sulawesi, dan lain sebagainya. Karena kita tidak tahu juga kemudian ini akan diberikan di mana tukar guling konsesi ini. Itu yang pertama juga. Artinya ada dampak ikutan yang kemudian juga akan berdampak pada wilayah-wilayah lain. Selain tadi di awal saya sebutkan, akan juga terjadi pembesaran dan perluasan eksploitasi material untuk kemudian menyokong pembangunan mega proyek ibu kota baru. Infrastrukturnya itu semua butuh material semen, butuh kemudian bahan-bahan material lainnya yang pasti itu akan juga diekstraksi dari pertambangan yang ada di wilayah lain gitu kan. Lalu kemudian akan ada 1,5 juta manusia yang dipindahkan ke IKN, ya kan? Artinya akan juga dibangun hunian rumah dan lain sebagainya. Ini kemudian bisa menjadi kalau tidak dilihat dengan dilihat dengan baik, ini bisa memunculkan konflik horizontal karena masyarakat adat dan masyarakat lokal mungkin saja dia akan terpinggirkan dari proses ini gitu Bu. Satu dari proses pembangunannya, dua dari proses pemindahan 1,5 juta orang yang akan dipindahkan ke sana gitu. Itu. Lalu kemudian juga alas hak yang lain gitu kan. Ada alas hak masing-masing orang yang di sana, kemudian itu juga akan di seperti apa proses penyelesaiannya. Nah, di saya juga sudah coba membaca juga KLHS yang dilakukan. Di sana juga disebutkan tadi yang seperti saya bilang di awal, ada konsesi, ada lubang tambang, bahkan kemudian di situ sampai disebutkan biaya reklamasi 1 hektar itu sampai 170 juta.
Nah, bisa bayangkan berapa berapa ribu hektar kalkulasi dari lubang-lubang tambang ini. Nah, apakah kemudian itu akan ditanggungjawabi oleh negara gitu? Ya kan? Itu juga pertanyaan yang harus tahu. Padahal itu adalah tanggung jawab perusahaan gitu. Kamu itu bagian dari upaya-upaya pemulihan sebenarnya seharusnya kewajiban itu ada di ini perusahaan gitu. Terus kemudian juga ada soal das, ada mangrove, ada hutan dan lain sebagainya. KLHS kan memang dia merekomendasikan kan, rekomendasinya apa saja dalam sebuah aktivitas akan ada dampak lingkungannya, lalu kemudian bagaimana rekomendasinya untuk meminimalisir itu, logikanya KLHS kan seperti itu. Artinya diperlukan juga kemudian safeguardnya dari pemerintah untuk bisa memastikan gitu apa proses yang dilakukan nanti sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi yang sudah dihasilkan dari kajian-kajian KLHS dan lingkungan dan kajian lingkungan lainnya. Kita juga kemudian harus bertanya pengurus negara kemudian punya safeguard yang ketat tidak untuk memastikan itu. Itu juga yang harus dipastikan gitu kan. Dan saya mau bilang bahwa warga di sana mereka sudah dieksklusi berkali-kali gitu kan. Dari sejak awal dieksklusi oleh HPH, terus kemudian masuk rezim perkebunan, pertambangan, lalu kemudian sekarang harus kemudian tereksklusi lagi dengan rencana pembangunan mega proyek ibu kota baru gitu. Itu situasi sosial masyarakatnya itu, Mas. Oke. Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit soal kasus lubang tambang itu, bagaimana tindakan yang akan diambil oleh KLHK ke depan ya, Pak. Kemudian juga soal tadi yang dibahas soal kondisi masyarakat terkait dengan upaya perlindungan terhadap lingkungan. Bagaimana KLHK ini menggandeng masyarakat, khususnya masyarakat adat, yang bisa bersama-sama untuk melindungi lingkungan di IKN baru itu? Ya, Bung Pastinus ya. Iya, Pak. Kalau kita bicara pembangunan, tentu kita akan bicara ada benefit ya, keuntungan-keuntungan dari pembangunan yang kita lakukan, dan juga kita juga melihat ada dampak-dampak yang terjadi. Dan ini sudah dipetakan di dalam KLHS. Tadi apa disampaikan Mbak Uli tadi, sudah dilihat, kita sudah melihat, dan kita sedang menyiapkan safeguard-nya. Bagaimana instrumen-instrumen pengendalian pada dampak itu. Ini sudah dipersiapkan. Tapi kami meyakini, saya sampaikan tadi, pembangunan di IKN ini merupakan kesempatan yang sangat besar bagi bangsa ini untuk membangun sebuah kota ya, yang berada di hutan, ya, tentu juga memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan hidupnya, kemudian bagaimana prinsip-prinsip ekonomi yang berkelanjutan, ya ini banyak hal yang kita pertimbangkan, ya bagaimana kita bisa menciptakan kota yang rendah karbon, bagaimana kita menciptakan kota yang aman, kota yang terjangkau, ini kan jadi model pembangunan kota di Indonesia. Menurut kami ini kesempatan yang sangat baik yang kita lakukan. Saya tidak mengabaikan dampak yang disebutkan tadi, dan dampak-dampak itu sudah terangkum di dalam KLHS. Dan KLHS, ya, kajian lingkungan hidup strategis sudah menyiapkan ya safeguard-nya, ya, pelindung-pelindungnya, atau instrumen-instrumen untuk mengatasi persoalan-persoalan ini sudah disiapkan semuanya. Jadi jelaskan ya bagaimana dampak dari pembukaan lahan ini. Tentu ada kegiatan rencana-rencana rehabilitasi di sekitar lokasi-lokasi tersebut. Kita juga akan punya kesempatan untuk merehabilitasi kawasan-kawasan hutan kita yang ada di sana. Ini kesempatan yang sangat baik yang harus kita lakukan. Tadi dibahas adalah bagaimana dampak lubang tambang itu. Kami saat ini sedang mendata kembali lubang tambang dan melihat tanggung jawab siapa lubang tambang ini. Tim kami sedang bekerja juga di lapangan. Kalau memang ditanggung jawab korporasi, tentu kami minta korporasi bertanggung jawab terkait rehabilitasi kawasan-kawasan pertambangan yang ditinggalkan oleh mereka atau yang saat ini masih sedang berlangsung untuk dilakukan upaya-upaya rehabilitasi sehingga saat kegiatan pertambangan di sana selesai, maka dampak-dampak itu bisa diminimalisasi. Ya, langkah-langkah ini sudah diantisipasi oleh kita semua dan kami sedang menyiapkan ya, langkah-langkah yang dilakukan. Tadi saya melihat ada satu komen yang menarik ya, disampaikan bahwa ini tidak pernah menyentuh aktor-aktor, penegakan hukum tidak pernah menyentuh aktor-aktor tambang. Mungkin boleh dicek ya, di dalam putusan-putusan pengadilan yang ada bahwa banyak ya direktur-direktur juga pimpinan-pimpinan perusahaan yang
kita bawakan ke pengadilan. Ya, dengan hukuman juga beragam. Dan juga ya, banyak perusahaan-perusahaan juga, korporasi, ya, pidana korporasi kita lakukan. Jadi ini kita lakukan. Memang ada beberapa kasus misalnya, kami sampaikan, belum bisa menyentuh aktor utamanya. Ini karena berbagai macam hal. Ya, karena memang ada proses, ini proses-proses dengan hukum, apakah ini terjadi apa namanya kesulitan kita mendapatkan keterlibatan korporasi dan sebagainya. Ini bisa terjadi dalam proses penegakan hukum. Hal yang lain tidak kalah penting kami sampaikan, Mbak Uli. Ini ada kemajuan besar dalam penegakan hukum lingkungan kehutanan. Kita memang tidak ada pengadilan khusus lingkungan. Tapi kita, ya, inisiatif dari Mahkamah Agung, sangat kami apresiasi. Mahkamah Agung membangun hakim-hakim bersertifikat lingkungan. Jadi diharapkan hakim-hakim yang menangani kasus-kasus lingkungan hidup, masuk kehutanan, sumber daya alam, itu hakim-hakim yang punya sertifikat lingkungan. Jadi ada progres, Bang Pastinus ya. Memang akan diharapkan Mbak Uli itu mungkin belum terwujud, tapi progres terus kita lakukan, dan kami meyakini penegakan hukum lingkungan kehutanan kita semakin tahun akan semakin meningkat, dan kualitas-kualitas putusan juga sangat menarik. Kami contoh Mbak Uli. Sebagai contoh, tadi beberapa teman-teman menanyakan, kami menangani kasus perambahan kawasan hutan di Batam. Ya, ada 3 korporasi kami tangani. Satu perusahaan misalnya. Itu direktur utamanya dihukum 7 tahun. Ya, komisarisnya dihukum 5 tahun. Korporasinya juga dikenakan hukuman denda. Jadi direkturnya dihukum pidana 7 tahun dan dia harus bayar denda juga pidana. Komisarisnya juga dihukum 5 tahun, juga bayar denda pidana, dan juga perusahaan dikenakan juga. Dan masih ada 2 perusahaan lagi sedang sidang. Itu baik korporasi maupun direkturnya. Jadi kami lakukan ini. Jadi memang sering sekali di pemberitaan itu juga kadang-kadang tidak berimbang juga. Jadi kesempatan yang baik ini, kami terima kasih pada media Indonesia. Maka saya punya kesempatan menyampaikan bahwa kami melakukan penegakan hukum, ya, yang seadil-adilnya. Ya, kita bisa mewujudkan keadilan lingkungan, ya, keadilan juga bagi masyarakat terhadap korban terkait kejahatan kehutanan ini. Ini langkah-langkah yang kami lakukan. Tentu dengan adanya teman-teman WALHI, teman-teman yang lain, ini juga merupakan bagi kami, ya, teman apa namanya semacam apa namanya pengingat, ya, untuk melakukan penegakan hukum lebih baik lagi. Termasuk juga teman-teman media, ya, dan juga teman-teman netizen lainnya. Ini kesempatan yang sangat baik bagi kita semua. Oke, Pak, terkait dengan upaya pelindungan lingkungan dalam kaitannya dengan masyarakat, bagaimana KLHK melibatkan masyarakat dalam upaya pelindungan lingkungan hidup ini di IKN? Ya, KLHK sejak lama, ya, kita melibatkan masyarakat dalam upaya-upaya untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Termasuk juga melibatkan masyarakat adat di dalam upaya-upaya pengelolaan kehutanan. Melakukan, ya, kita punya program-program perhutanan sosial, ya, bagaimana masyarakat adat mempunyai hak untuk mengelola hutan adat mereka, dan juga masyarakat sekitar kawasan hutan diberikan juga hak untuk mengelola kawasan-kawasan yang ada di sana. Jadi dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa semua orang, ya, bisa terlibat dalam pembangunan lingkungan hidup dan hutan-hutan kita. Oke. Karena sudah pukul 21, mungkin bisa close statement dari Bu Uli. Bisa Bu Uli dulu. Iya. Terima kasih statement penutupnya. Saya mau bilang begini, ya. Jadi partisipasi penuh dari rakyat atas satu keputusan atau kebijakan itu harus dijamin dan dilakukan oleh pengurus negara. Tetapi dalam konteks pemindahan ibu kota negara baru, partisipasi penuh dari rakyat itu tidak dijamin oleh pengurus negara, belum dijamin, ya. Bahkan hal yang paling kelasnya paling rendah saja, sosialisasi, itu tidak berjalan maksimal gitu, apalagi kita mau sampai kepada partisipasi penuh gitu kan. Jadi dengan melihat itu, bahwa kita juga bilang
pemindahan ibu kota baru, pembangunan megaproyek ibu kota baru ini juga sangat top down gitu. Tidak kemudian belum melihat apakah kemudian masyarakat di sana gitu kan, benar-benar masyarakat yang di sana itu kemudian membutuhkan itu gitu. Ataukah kemudian secara ekologis Kalimantan Timur itu membutuhkan itu. Nah, itu yang pertama. Lalu membicarakan soal tadi juga IKN, kita harus melihat secara utuh juga berbasis wilayah-wilayah lain, dan juga kita mau bilang bahwa negara harus kemudian menjamin bahwa proses pemindahan ibu kota ini juga tidak ditunggangi oleh apa apa namanya penunggang-penunggang liar begitu, dan kemudian ini tidak kemudian menjadi upaya pemutihan terhadap beberapa persoalan-persoalan yang ada di Kalimantan Timur, terkhususnya di dua kabupaten tersebut. Kabupaten. Iya, dan satu lagi, tidak ada kualitas hidup yang baik, tidak ada ekonomi yang bertumbuh, itu di atas lingkungan hidup yang rusak, gitu. Jadi, okay. Itu hal yang, itu statement yang menjadi penutup dari saya pada malam. Oke. Okay. Pak Ridho, statement penutupnya. Ya, ini kesempatan yang baik bagi bangsa ini untuk menunjukkan kepemimpinan kita di dalam membangun kota, ya, forest city, dan juga smart city. Dan untuk itu tentu kita harus bekerja bersama-sama dalam memastikan upaya-upaya untuk membangun forest city, smart city, jadi kebanggaan bangsa Indonesia ini, bisa dapat terwujud. Dan ini harus melibatkan semua masyarakat, saya sangat sepakat, agar pembangunan yang kita lakukan ini bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Dan kami saat ini terintensif terus bertugas memastikan bahwa upaya-upaya pembangunan ibu kota negara ini bisa dapat dilaksanakan dengan baik, di mana KLHK ya, saat ini sedang melakukan ya, upaya-upaya kerja-kerja di lapangan agar pembangunan ibu kota negara atau Nusantara ini dapat terwujud. Terima kasih, Bung. Oke. Okay. Terima kasih, ya. Budi. Kita kerja terus bersama-sama, Budi. Terima kasih atas semua dukungan teman-teman semuanya. Ya. Terima kasih, Pak Ridho. Terima kasih, Bu Uli. Nah, terima kasih sudah bersama Media Indonesia dalam Jurnalis on Duty selama kurang lebih 1 jam ini, sudah memberi pengetahuan, pemahaman baru terkait dengan konsep IKN. Yang disebut sebagai forest city itu dengan upaya untuk terus menjaga, melindungi lingkungan di IKN dan juga bagaimana upaya untuk menjaga, untuk menyelesaikan PR-PR dari bahaya-bahaya atau potensi-potensi kerusakan yang bisa terjadi di lingkungan di wilayah zona IKN baru itu. Mudah-mudahan saja upaya dari pemerintah didukung juga dari LSM, media, dan juga masyarakat bisa mewujudkan ibu kota baru seperti yang diharapkan bersama. Oke, okay. Terima kasih Pak Ridho, terima kasih Bu Uli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Sehat selalu Pak, Bu. Sama-sama, sehat selalu semuanya, biar kita bisa terus sehat bekerja untuk negara ini. Ya. Dan untuk lingkungan, terima baru, kasih ya. Pak. Okay, ya, terima kasih. Ya, pamit. Terima kasih. Oke, itulah acara ngobrol santai kita malam ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga semuanya bermanfaat bagi kita. Salam sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan.